Ayo, mau kemana Bu? Bikinam, ini loh, mau ke sawah, mau nengok kebun cabeku. Oh, kalau begitu bareng aja yuk Bu, saya juga mau ke sawah. Wah, kebetulan Bu, ayo Bu. Cabeku ini kenapa? Putinan, apa cabemu seperti ini juga, Bu? Kenapa toh, Bu? Malah iya, Bu, banyak putih-putihnya. Nah, iya tuh, Bu, kenapa ya ini? Wah, gawat nih kalau kita nggak segera panen, bisa rugi kita. Bu, coba tanya Pak Tejo, Bu, kira-kira cabe kita ini kenapa? Oh iya, Bu, nanti saya tanyakan. Dengar. Pak E. Kenapa Bu kok teriak-teriak? Pak, tanaman kita tuh kena apa ya? Kena apa gimana toh Bu? Itu loh Pak, tanaman cabenya ada putih-putihnya. Wah, bahaya itu Bu. Kemarin punya Pak Tono juga diserang hama seperti itu. Nah, terus gimana Pak? Gimana cara pengendaliannya? Ya Bu, di depan ada kunjungan dari Bu Ika. Coba nanti ditanyakan. Oh iya Pak, besok Ibu tanya kalau begitu. Bu PPL Bu? Iya Bu Tejo, bagaimana? Ini loh Bu, salah tanya. Tanaman cabeku banyak putih-putihnya. Coba saya lihat dulu Bu. Alah, ini tuh terserang hama kutu tebel Bu. Kira-kira pengendaliannya gimana ya Bu? Ini bisa pakai likat kuning Bu. Coba besok ya Ibu-ibu ajak petani-petani yang lain yang tanamannya terserang hama kutu tebel ini untuk berkumpul. Bisa kita kan belajar untuk membuat likat kuning bersama-sama. Oh baik Bu, kalau begitu besok saya akan mengajak petani-petani lain. Besok kapan dan di mana ya Bu? Besok pagi saja ya Bu, di sini saja. Iya Bu. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam Bu Eka. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membuat likat kuning untuk pengendalian hama kutu kebul pada tanaman cabai ibu-ibu semuanya. Nah, cara pembuatannya itu sangat mudah dan bahan-bahannya itu juga sangat mudah juga untuk didapatkan. Yang pertama yaitu kita harus siapkan botol bekas, yang kedua yaitu cat warna kuning, yang ketiga plastik, dan yang keempat yaitu oli. Nah, cara pembuatannya yang pertama yaitu dengan mengecat botol menggunakan cat warna kuning ini. Jadi seperti ini ya ibu-ibu semuanya. Baik Bu. Nah, yang kedua yaitu masukkan botol pada plastik. Sampai seperti ini ya. Kemudian olesi plastik ini menggunakan oli yang telah kita siapkan tadi. Nah, penggunaan oli ini bertujuan untuk
sebagai bahan menempelnya si hama kutu kebul tadi. Jadi supaya kutu kebul itu nanti tidak terbang-terbang lagi, tapi menempel pada perangkap ini. Seperti itu. Untuk warnanya apa harus warna kuning ya Bu? Jika diganti warna lain apa tidak bisa? Tidak bisa Ibu-Ibu, karena warna kuning ini sebagai warna pengikat alami. Jadi nanti si kutu kebulnya itu otomatis secara alami akan tertarik pada warna kuning ini. Atau ini bisa disebut dengan yellow trap, seperti itu. Lalu Bu, cara pemasangannya gimana Bu? Untuk cara pemasangannya nanti kita praktekkan sekalian di kebun ya Ibu-Ibu. Baik Bu. Jadi Ibu-Ibu, pemasangan ikat kuning ini bisa dipasang pada ranting tanaman cabai. Tetapi karena rantingnya ini sangat kecil, jadi kita bisa menggunakan bantuan kayu yang ditancapkan seperti ini dan kita pasang seperti ini. Oh, jadi begitu ya Bu, cara pembuatan dan pemasangannya? Ya Bu, betul sekali. Selain bahan dan juga langkah-langkah pembuatannya mudah, pemasangannya juga sangat mudah seperti ini. Semoga dengan pengendalian kutu kebul ini bisa terkendali ya Bu. Amin, semoga bisa mengendalikan hama kutu kebul ini pada tanaman cabai Ibu-Ibu sekalian ya. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama. Wala, iya Bu, benar kata Bu Eka, ini kutu kebulnya pada nempel semua. Wah iya Bu, benar sekali ya dengan cara pengendalian likat kuning ini. Iya Bu, alhamdulillah tanaman cabai kita bebas dari hama. Iya Bu, alhamdulillah.